Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. So hari ini kita sambung lagi dengan tutorial untuk Shaft and Associated Part. Tapi most of the time kita punya tutorial adalah Shaft lah sebab Associated Part ni adalah soalan-soalan pembacaan saja. Kalau dikiraan pun tidak begitu critical seperti tutorial Shaft. Okay, Shaft ni very critical dan akan ditanya dalam test dan juga final examination. Alright. So since it's very critical, so kita kena banyak buat latihan di bahagian topik tutorial. Di bahagian topik ni lah. So kalau kita tengok sini, saya ada satu tutorial. Okay, tutorial Shaft. Soalan nombor 8 kita akan buat hari ini. So itu adalah soalan dia. So let's say kita buat sekarang sebab kita akan lama sikit tutorial ni. Okay, bila kita discuss ni lama sikit yang ini. Okay, alright. A shaft transmitting 1.037 kilowatt of power at 300 rpm from pulley of diameter AB, okay, to pulley of diameter CD is mounted on two bearings O and E. If the layout of shaft is as shown in figure below and the belt tension ratio for pulley of diameter AB is 2.0, design the shaft using the maximum shear stress theory when it is to be used with minor shock condition with shock factor at bending moment at bending is 1.5 and shock condition at at torsion is KT 1.2. The shaft material is made by plain carbon steel with yield stress of 500 megapascal using safety factor of 2. So all dimensions in millimeter. Alright, so itu dia punya soalan dia dan dia ada juga bagi gambar rajah dekat bawah tu. So itu dia punya loading condition dan dia punya setup lah. Okay, so sebelum kita start, kita keluarkan apa information yang kita boleh keluarkan daripada soalan lah. So pertama, so this shaft is actually transmitting 1.037 power. Okay, so dia ada power at 300 rpm from pulley. So pulley AB, so pulley AB yang mana? So AB, so yang ni adalah saya punya ataupun kita boleh tulis sikit yang AB ni adalah saya punya input lah So input pulley dan dia attach pada shaft walaupun soalan kenapa ada pulley pula ni macam tak ada guna dengan shaft, tapi basically kena mengenai dengan shaft lah Okay. So input pulley ni pada AB, so AB ni dia bagi power. Okay, so power yang diberi pada AB, okay, saya tulis PAB adalah setinggi 1.0 37 kilowatt. Okay, so itu adalah power, input power. Okay, and this pulley ni attach dengan motor lah Okay, so motor dan pulley CD tu adalah kita punya output lah So kalau ada input kat situ, so maksudnya kita ada output. So yang ni, yang kedua ni, so pulley yang nombor 2 kita sebagai output pulley untuk kes ni. Okay, so output pulley. Okay, so apa pulley? So dalam assumption kita, selalunya kita akan anggap that power daripada input pulley akan transmit ke output pulley. So power dia akan maintain lah. So there is no loss. So efficiency 100%. Okay, daripada AB kepada output lah. Output dia adalah CD untuk case ni. So basically untuk case ni kita boleh tulis juga PCD. Okay, power dia maintain. PCD adalah sama juga 1.0. Okay, 37 kilowatt. Okay, walaupun tak tulis dalam soalan, tapi kita dah boleh daripada setup ni kita dah boleh tahu apa yang terjadi di dalam sistem ni. Okay, dan of course untuk kes ni, since kedua-dua ni walaupun dia cakap dekat AB tu dia ada berkelajuan 300 rpm. Okay, AB tu, so since AB tu dia attach AP punya pulley dan juga CD punya pulley tu dia attach pada satu sistem yang sama. So basically dia akan bergerak pada kelajuan yang samalah So pulley AP
pulley CD dan juga overall shaft tu dan juga bearing ya, inner ring ya, kalau ingat lagi ya, kalau dah belajar bearing hari tu ya, inner ring tu pun sebenarnya bergerak pada kelajuan yang sama, kelajuan shaft ya, 300 RPM. So maksudnya kita boleh tulis dat ke semua-semua ni. Okey. Okey, kalau saya boleh lukis lah, eh. So untuk semua sistem ni sebenarnya dia bergerak dengan satu kelajuan yang sama eh. So kelajuan dia it can be 300 eh, and yang dia dah beri n tadi adalah 300 RPM. Okey. So kelajuan yang sama eh, pulley CD, AB and dan juga apa tu shaft tu sendiri dan juga bearing tu sebenarnya dia bergerak dengan kelajuan 300 RPM. Okay, so tu dia. Daripada satu step, dua statement tu kita dah boleh nampak something kat sini. Okay, besar eh, dan sebab tu kena banyak buat soalan. Okay, untuk pemahaman lah eh. Alright, of the CD is mounted onto bearing. So, kat sini dia ada state dua bearing. So, maksudnya pada kedudukan point O dan juga point E. So, ini adalah kita punya bearing lah. So, this is our bearing. Okay, bearing kat sini. So, bearing. So, ini saya punya bearing juga. Okay. Okay, alright. Macam tu. Bearing O dengan bearing E. So, bearing O dengan ini adalah dia akan memberi support lah untuk this system. Okay. If the layout of the shaft is as shown in figure below and the belt tension ratio for pulley diameter AB is 2.0. Okay. So, untuk yang seterusnya, di sini ada satu statement iaitu belt tension ratio untuk pulley AB is 2.0. Eh. So, maksudnya dekat AB ni dia punya tension ratio. Eh. So, sebab dalam pulley kita akan pasang belt kan, okay? So belt tu sebenarnya dia ada belt tension lah eh. So ada belt, okay, ni, let's say ni adalah saya punya pulley. So dia ada tension eh. Kalau kita tengok situ ada P1 dan juga P2, okay? So P1 dan P2 tu adalah belt tension lah eh. Sebabkan kita ada belt tu lah eh. Dan belt tension tu kalau dia bergerak, okay, kalau dia dalam sistem yang dinamik ataupun berpusing, so nilai P1 dan P2 tu tak sama value dia. Okay. Dan bila dia bergerak, nilai tak sama. So bila nilai tak sama, kita untuk soalan ni dia bagi satu ratio eh, ratio antara P1 dan juga P2. Kalau kita anggap P1 tu adalah tension side of the belt dan P2 tu adalah the slack side of the belt. Okay, so maksudnya P1 lagi besar daripada P2. Maksudnya ratio dia adalah P1 divided by P2 adalah 2.0. Okay, so tu maksudnya maksudnya belt tension ratio tu eh. So untuk kes ni, belt tension ratio untuk kes ni adalah P1, okay, berdasarkan gambar rajah lah eh. So P1 divided by P2 equals to 2.0 eh. So untuk kes ni di mana P1 adalah tension at the tight side, okay, always greater than tension at the slack side eh, P2. Okay, so tu idea dia eh, kenapa kita buat macam tu. Alright, so soalan dia, dia nak design the shaft using the maximum shear stress theory when it is to be used with minor shock condition. Okay, with KB 1.5 and KT 1.2. Okay, so dalam soalan ni, dia, soalan dia, dia tanya design. So bila design ni maksudnya dia suruh cari size lah eh. Walaupun dia tak cakap what is the diameter of the determine the diameter of the shaft eh. So soalan bukan cakap itu eh, soalan cakap design. So design tu basically reflect kepada, kalau untuk design tu, kalau dalam shaft dia reflect kepada diameter lah eh. So dia nak cari berapa this diameter of the diameter of this shaft. Okay, itu okay. Tapi dia bagi satu teori, failure teori untuk kesi. Eh. Kita menggunakan maximum shear stress teori. Eh. Ingat lagi, eh, kita ada dua jenis teori. Satu, sama ada kita menggunakan maximum distortion energy theorem. Ataupun yang lebih konservatif adalah menggunakan the maximum shear stress teori. So, dalam soalan ini dah specify teori yang nak digunakan lah. Eh. Alright. And when it is to be used with minor shock condition. So, ada benda baru kat sini. Okay. Ada shock condition. Okay.
Dan dia juga bagi dua value kat situ, KB dan juga KT. So let's say kita tulis dulu apa benda tu, okay, KB dan juga KT. Nanti kita akan discuss in detail macam mana kita nak buat dengan these two value nanti. Alright, so yang ni kita tulis dulu, okay, shock factor untuk bending, okay, dia bagi, dia specify some value 1.5. Dan juga shock factor untuk torsion punya loading adalah sebanyak 1.2. Okay, so kita tulis dulu kat situ. Dan of course, since dia nak cari design, so dia nak cari diameter, mesti dia berkena bagi some material properties. Okay, kalau kita tengok sini, the shaft material is made of plain carbon steel, okay, with yield stress of 500 megapascal. Okay, so statement ni menunjukkan dia dah bagi some spec untuk this material. Okay, so SY, okay, untuk case ni adalah 500 megapascal. Okay, untuk this material ni, material daripada steel biasa. Dan since dia bagi SY, dia menunjukkan benda ni adalah ductile material lah. Okay, dan juga dia consider some safety factor untuk case ni. So safety factor untuk case ni adalah 2. So N equals to 2. Okay, so itu yang kita boleh keluarkan daripada soalan. Dan juga kalau kita tengok daripada gambar raja yang diberi pun, kita nampak sedikit condition macam tu. Okay, dia dia bagi dalam bentuk gambar raja 3D, sebab problem ni macam problem 3D lah. So kita tengok macam tu, kita ada loading P1 P2 tu berangle sudut 45 darjah daripada paksi Z. Okay, dan juga kita nampak juga 270 N dan juga 50 N tu pada arah Z direction lah. So so kena selesaikan benda alah ni. Okay, alright, so macam mana kita nak selesaikan? So nak selesaikan benda ni, kita kena buat free body diagram lah. So untuk kes ni, saya buat free body diagram untuk shaft saja, sebab kita kena buat free body diagram by part saja. Okay, shaft saja. Okay, jadi saya lukis shaft sajalah. Okay, so saya lukis FBD dulu. Saya lukis FBD ni dalam 3D. Lepas tu saya try convert kepada 2D lah. Boleh je saya terus convert pada 2D, tak ada masalah. Tapi mungkin ada pelajar yang tak nampak, ataupun ada yang tak nampak nanti. So saya tunjuk dalam 3D dulu lah. Okay, so kalau saya lukis shaft saja dalam 3D, so maksudnya saya lukis macam tu. This is my shaft tadi. Okay, so that is shaft. Okay, dan of course kita tengok dulu. Kalau kita tengok kat pulley tu, kita ada P1 dan P2. Okay, yang kita tak tahu lagi berapa dia punya magnitude sekarang ni. Siapa kita lukis dulu. So untuk case ni, sebab kita hanya lukis tu, so kita download tu, dia boleh transfer lah macam tu ke shaft tu sendiri. So kita boleh lukis dalam satu directions pun sudah mencukupi lah. Okay, tapi untuk kes ni, let's say saya resolvekan kepada komponen. Kalau kita tengok sini, P1 dan P2 tu ada sudut 45 darjah. Let's say saya tukar komponen dia, okay, kepada komponen Z dan juga komponen Y lah. Seperti gambar raja ni, so saya ubah benda tu. So saya lukis sikit and loading dia. So pertama saya buat dia arah macam ni. Okay, dan juga arah macam ni lah. Okay, so sebab sis macam tu. Alright, so pertama saya boleh tulis kat sini, since dia sama direction, problem aja. So saya boleh tulis dia P1 plus P2. Okay, cos, cos 45 darjah. Okay, so tu P1, P2 cos 45 darjah. Dan saya ada yang di bahagian bawah ni. Okay, saya boleh tulis dia untuk kes ni. So P1 plus P2 sin 45 degree. Okay, alright, so itu yang pertama kita untuk case AB ni. Pada lokasi AB tu, kita ada that loading macam tu.
Dan kita pergi yang seterusnya pada CD. So CD kalau kita perasan dia ada bagi arah macam tu, okay, arah positif Z, ataupun saya boleh lukis dia terus macam ni. Okay, itulah cepat sikit. So ini saya boleh tulis adalah 50 campur 270 Newton. Okay, saya buat kurungan dulu, 50 Newton plus 270 Newton. Ataupun kita boleh kira siap-siap . Okay, 50 plus 270 saya dapat 320 Newton. Okay, di bahagian CD tu. Okay. Alright, so since kita ada loading tu, dan of course benda ni dalam static condition kan. So let's say ni adalah shaft saya tadi. So sebenarnya bearing tu akan pastikan benda tu tak terpelanting lah . Contohnya kalau kita tak ada bearing . Dua-dua bearing tu O dengan E tu di hujung shaft tu, apa akan berlaku nanti? Shaft tu dia akan naik ke atas lah . Sebabkan loading yang ke bawah tu . Yang di bahagian AB tu, dia akan membuatkan shaft naik ke atas. So untuk prevent dia daripada atas, sebab tu kita letak that bearing lah . So bearing tu apa akan berlaku? Bearing tu akan bagi reaction lah. Okay, so let's say untuk case ni, untuk prevent daripada P1, P2 sin 45 tu ataupun shaft tu naik ke atas, so saya perlu letak reaction dekat bahagian support lah . So untuk case ni, support saya di bahagian O dengan E. So mesti ada satu reaction macam tu yang prevent dia daripada naik ke atas . So untuk kedua-dua ni, ataupun saya namakan dia sebagai berdasarkan gambar rajah ni Y. Okay, so saya letak ni adalah sebagai saya punya EY macam tu, dan ini adalah saya punya O kan. Okay, betul, O. So ni adalah O Y saya. Okay, macam tu. Okay, sama juga dengan arah Z juga. So arah Z tu kan, kita nampak ada P1, P2, cos 45 macam tu, dan juga kita ada 320 Newton tu arah sini. So sebabkan kita ada that dua-dua bearing tadi, O dengan E, so dia pun akan bagi reaction juga . Cuma kita tak tahu arah yang betul sekarang ni. Tak apa, kita assume dulu arah mana-mana pun kita boleh assume. Sebab nanti kalau kita dapat negatif, so maksudnya dia adalah salah direction . So let's say untuk case ni, saya buat juga saya buat dia arah yang sama arah Z lah . Arah positif tu macam tu, sebab saya tak tahu arah dia . So saya namakan dia sebagai OZ. Okay, yang tu. Dan saya juga buat pada benda yang sama juga untuk case E . So saya menggunakan sebagai E dan saya assume arah dia macam tu lah . Okay, so ni FBD kita dalam bentuk 3D. Okay, mungkin ada yang tak nampak macam ni kita nak buat dalam bentuk 3D. So kita nak tukar dalam bentuk 2D. So let's say saya tengok dia adalah pandangan atas lah . So saya tengok atas ataupun saya tengok daripada arah Y . Saya tengok daripada Y top view. Okay, so bila saya tengok daripada top view, saya akan nampak dia sebagai ataupun kita boleh panggil sebagai horizontal loading. Okay, so kita nak jadikan dua FBD dalam bentuk 2D lah . Sekarang ni, so horizontal loading. Okay, so kita akan nampak dia adalah satu shaft macam tu. Okay, shaft. Right. So shaft tu kita akan nampak apa? Kalau kita tengok daripada atas, kita akan nampak OZ macam tu. Ni kita akan nampak this OZ. Dan kita nampak juga EZ macam tu. Okay, dan kita nampak 500, 320 yang ni. Kita nampak juga yang ni 320 Newton tadi. Dan kita akan juga nampak yang P1 tambah P2 cos 45 . So kita akan nampak juga yang P1 plus P2 cos 45 darjah. Okay, so ni dalam bentuk 2D lah . Okay, so saya ada dua. So lagi satu saya akan tengok pula daripada pandangan yang ni. Okay, so lukisan tadi 3D tadi, kita tengok daripada sini pula. So bila kita tengok sini, kita akan dapat front view. Okay, lebih kurang front view ni kita panggil sebagai vertical loading lah . So saya tulis sikit, yang ni adalah
vertical loading. Okay, so vertical loading, kalau kita tengok, eh, kita ada dot OY, EY dan juga T2. Okay, so kalau saya lukiskan benda ni bawah sikit, atas sikit, eh, takut tak nampak. So, saya lukiskan dia punya shaft tadi. Tu shaft. Alright. Dan saya lukis dia punya loading dia tadi. So saya ada EY kat sini. Okay, this is our EY. Dan ni saya punya OY tadi. Okay, dan saya ada that P1. Okay, yang tu. P1 plus P2 sine 45 darjah. Okay, so kita dah ada free body diagram untuk kedua-dua arah. Satu pandangan horizontal ini adalah kita tengok daripada atas. Okay, atas benda tu. Dan kalau kita dapat vertical loading pula, kita tengok daripada bahagian hadapan. Okay, so kita dah ada ni. Tapi kita ada isu lagi kat sini sebab kita masih ada loading yang acting ke dalam sistem tu untuk kes ni, untuk pada poli AB tadi tu. Dia masih unknown, nilai P1 dan P2. Tu isu dia sekarang. Masih unknown value tu. Sebab bila kita buat FPD dan solvekan menggunakan equilibrium equation, sama ada force sama dengan kosong ataupun moment sama kosong, actually hanya 3 unknown saja dibenarkan. Okay, so ini kalau kita tengok kat sini, kita dah 2 unknown saja, sorry, 2 unknown saja dibenarkan. Tapi kalau tengok kes ni, kita dah ada macam setiap horizontal loading ni ada 1, 2, 3, 4, ada 4 unknown, OZ, EZ, P1 dan P2. Okay, 4 unknown. Dan dekat vertical loading pun sama, ada 4 unknown juga, OY, P1, P2 dengan EY. So kita hanya ada dua saja equation dengan 4 unknown. Jadi kita akan ada isu di situ. Okay, sebab tu untuk kes ni kita kena cari dulu nilai P1 dan juga P2, sebelum kita boleh selesaikan nilai, sebelum kita boleh selesaikan menggunakan equilibrium equation untuk dapatkan semua reaction dekat bearing. Okay, okay, so tapi kat sini dia ada satu info dia bagi kat tadi. Okay, kalau kita tengok di input pulley ni, dia ada bagi power. Power pada AB adalah 1.037 kilowatt. Okay, dan juga tension pada pulley tu, P1 over P2 adalah 2.0. So menggunakan dua information ni, kita boleh dapatkan nilai P1 dan juga nilai P2 lah. Okay, so macam ni kita nak buat ni. So senang je, tak susah pun. So kita cari dulu nilai P1 dan P2 tu. Let's say saya letak dia sebelah, bawah sikit, sebab tu unknown sekarang ni. So saya kira dulu nilai. So saya tahu that power, okay, rumus power adalah perbezaan tension. Okay, untuk kes ni perbezaan tension P1 dan P2. Okay, sebab P1 always besar, so disebabkan oleh perbezaan tension tu akan menghasilkan torque. Okay, so daripada sini kalau saya boleh define that this one, okay, adalah, okay, ataupun dia dah bagi tadi, diameter ni. Okay, so diameter of AB, 250 mm. Okay, so saya boleh define power untuk kes ni. Okay, so macam mana kita nak define power kat sini? So power adalah top pada AB kali dengan dia punya speed. So since speed AB ni adalah constant through shaft tu, so 300 Nm kita boleh convertkan daripada RPM kepada radial per second lah. Okay, alright, so torque AB kali dengan omega, dan kita tahu torque AB ni adalah perubahan tension pada pada pulley tadi. So dia tulis tadi P1, okay, tolak P2, okay, kali dengan
Okay. Radius of AB. Okay. Ataupun kita boleh, since dia bagi diameter tadi, so kita boleh tulis dia sikit. P1 tolak P2. Okay. Perbezaan force kali dengan, okay, diameter AB divide by 2. Okay. Alright, so itu dia cara dia untuk dapatkan TAB. Okay, so TAB kita dapat daripada equation power tadi. Okay, so kita akan masukkan ke dalam ni dan kita akan buat dia dalam satu benda macam ni lah. Dan kita tahu that tadi dia ada bagi ratio sikit tadi. Kalau kita perasan tadi, dia bagi ratio. So dia bagi ratio tadi P1 divide by P2 adalah 2.0. Okay. So kita masukkan P1, okay, ataupun saya boleh tukarkan dia menjadi P1 sama dengan 2 kali ganda P2. Okay. So saya masukkan this one ke dalam ni. Okay. Dan saya jadikan this one, equation ni, TAB, okay, sama dengan PAB divided by omega. Okay. So saya dapat TAB, saya akan masukkan dia dalam equation yang TAB ni lah. Okay. Dan kita boleh solvekan nanti nilai P1 dan juga nilai P2. Okay, so tu dia punya rough idea. Okay, so kita nak buat. Okay, so macam ni kita nak buat ni. So pertama, let's say saya cari dulu nilai TAB ni dulu. Okay, sebab TAB ni masih unknown lagi. Okay, dan tapi sebelum cari TAB, saya kena cari dulu nilai omega. Okay, sebab dia dah bagi tadi RPM kan. Okay, omega senang je. Okay, omega kita gunakan rumus 2πn. Okay, 2πn over 60. Okay, so 2πn over 60. Alright, n tadi dia bagi tadi RPM. Okay, RPM tadi dia bagi 300 RPM. So kita boleh masukkan lah untuk dapatkan nilai angular speed. Okay, 2π. Payah pula. Okay, kali 300 RPM divide by 60 second. So omega ni kita kira sikit, 2π kali 300 divided by 60. So saya dapat 31.416, okay, radian per second. Okay, so kita dapat omega 31.416. So kita masukkan di dalam equation yang ni lah. So masukkan dalam equation ni pula. Okay, so yang tu. So TAB adalah power tadi. Okay, so berapa power kita tadi? Kalau kita tengok balik, 1.037 kilowatt. Okay, 1.0. Okay, 1.037 saya convert pada watt. Okay, kali 10 kuasa 3 watt. So divide by angular speed 31.416 radian per second. Okay, so kita kira 1.037 eksponen 3 bagi 31.416, kita dapat 33 newton meter. Okay. Okay, so dapat dah torque. So torque ni nanti kita masukkan dalam equation yang ni lah. Equation yang ni. Nanti kita masukkan dalam equation tu. Okay, 33 kat situ. Okay, dan okay, let's say saya masukkan ni dululah sebab dia lagi mudah kalau kita masukkan siap-siap. So saya masukkan plug in siap-siap. Okay, so TAB adalah kalau saya tulis balik tadi, P1 tolak P2 DAB, okay, diameter of AB poly tu bagi dengan 2. Okay, lepas tu saya masukkan yang tu P1, P2 dalam tu. So saya jadikan dia sebagai
Okey, ini adalah 2P2. Ini tolak P2. Right, so DAB divided by 2. Okey. Macam tu. So ni adalah titik AB tadi. Dan saya dapat kat sini adalah P2. Okey, DAB. Okey, divided by 2. So ni adalah saya punya TA, TAB lah. Okey. So saya rearrange equation ni, jadikan P2 sebagai pegang rumus. So P2 adalah 2 TAB. Okey. So divided by, so 2 TAB. Okey, 2 TAB divided by DAB lah eh. So kita boleh dapat nilai. So since kita dah ada semua tadi, TAB kita ada dan DAB pun kita dah ada, so kita masukkan. So 2 kali dengan 33 Newton meter. Okey, divided by DAB eh, kita patah balik naik atas. So DAB tadi adalah 250 eh milimeter in diameter. Okey, so yang ni, so 250 eh kali dengan 10 negatif 3 eh, saya convert pada meter lah eh, consistent. Alright, so kita kira yang ni berapa nilai ni. So 2 kali 33 eh bahagi dengan 250 eksponen negatif 3, saya dapat 264 Newton. Okey, so 200 okey 64 Newton. Okay, so ni adalah nilai P2. Okay, so tapi dalam soalan dia nak tahu juga berapa P1. Okay, kalau tidak kita tak boleh solvekan benda tu. Okay, so kita continue lagi. Dan kita tahu tadi P1 adalah 2 kali ganda P2. So kita masukkan 2 kali yang kita baru dapat tadi adalah 264 okay, Newton. So saya kira ini 2 kali 264 saya dapat 528 Newton. Okey, so 528 okey Newton. Alright, so kita dah settle yang pertama. Okey, kita dah dapatkan P1 dan juga nilai P2. So let's say kita try untuk substitutkan nilai kedua-dua nilai ni ke dalam yang tadi tu, yang di sini. Okey. Ke dalam ni. Okay, so let's say kita kira yang ni. Okay, so P1 tadi. Okay, P1 adalah berapa tadi P1? 528, 264. So, 528. Okay, Newton. Plus 264. Newton. Cos 45. Okay. Alright, so kita kira ini. So 528 plus 264 cos 45 kali ounce. So saya dapat 560 Newton eh. So ini nilai dia adalah 560 Newton. So basically yang ni pun sama lah, sebab sin 45 dengan cos 45 adalah sama. Okay, so basically yang ni pun saya tak nak kira banyak kali. So ini adalah 560 Newton. Okay, so since kita dah eliminate dua unknown ni, okay, so basically kita dah boleh cari dah reaction untuk setiap support ni lah, OZ, EZ, OY dan juga EY. Okay, so let's say kita cari sikit. Okay, untuk case tu kita menggunakan gambar rajah di atas. Okay. Okay, so kita gunakan equilibrium equation untuk case ni. So let's say untuk case ni saya assume counterclockwise positive direction. So saya ambil moment dulu. Saya ambil moment pada point O pada hujung tu sama dengan kosong. Okay, tapi sebelum saya ambil moment, let's say saya bagi sedikit dimension lah sebab dia ada dimension kat sini. So kalau kita tengok sini adalah 300 mm. So saya bagi sedikit dimension kat sini sekali biru. So ni jarak dia. Okay, so ini adalah 300 okay milimeter. Okay, tu jarak yang pertama. So jarak kedua saya ada 300 campur 4 jarak yang kedua adalah 300 campur 400. Saya ada
700, so jarak yang kedua ni adalah 700, so jarak sini ke sini. Okey, so tak ada ruang lah pula eh, minta maaf lah eh, ruang tak cukup eh. Yang ni 700 mm panjang tu, dan jarak yang terakhir adalah EZ. EZ tu adalah 700 campur 100.5, 800.5 eh. So jarak yang ni ke sini pula. Okay, let's say saya padam sikit eh. Maaf lah eh, sebab tak nampak dah. Padam sikit sebab tak nampak. Maaf lah eh. Okay, so saya ada ni 700 mm, dan saya ada panjang yang terakhir daripada sini ke sini. Ini adalah 850 mm. Okay, minta maaf, saya terpaksa padam dia punya label ni eh, supaya tak cukup ruang lah eh. Okay, okay, sama macam yang ni. So saya labelkan juga yang ni sampai ke sini tadi. Okay, sebab dia mesti ada jarak kan, nak buat moment. So saya ada 300 mm, dan yang terakhir sekali saya ada ni dan ke sini, yang ni adalah 850 eh, sebab jarak sama tadi. Okay, so so tu dia kita punya jarak-jarak tu. So kita dah specify, so kita boleh buat moment lah eh. So saya nak buat moment sikit. Okay, so sambung. Okay, so pertama saya ambil P1, P2 500 meter. So arah dia arah positif. So saya boleh tulis dia sebagai positif. Okay, 560 newton. Okay, kali dengan jarak dia. Kalau kita tengok jarak dia adalah 300 mm. Okay, alright, settle. Yang pertama. Yang kedua, kita ada 320 arah negatif. Okay, okay. So negatif eh, 320 newton kali dengan jarak dia adalah 700 mm. Okay, dan kita ada yang seterusnya, yang EZ. EZ pada arah negatif juga. Okay, so negatif EZ. Okay, negatif EZ kali dengan jarak dia adalah 850 mm daripada point O. Okey, sama dengan kosong. Okey, so saya jadikan EZ sebagai pekan rumus. So saya bawa dia sana. So ni adalah 850, okey, mm. Okey, EZ. Okey, bawa ke sana sama dengan bawa yang ke situ 560. Okey, kali dengan 300 tolak 320 kali dengan 700, saya dapat negatif kat sini, negatif 56,000. Okey, newton millimeter unit dia. Okey, so saya jadikan EZ. So EZ ni adalah bagi dengan 850, saya dapat lebih kurang negatif 66 eh. So negatif 66, okay, newton meter. So maksudnya saya punya assumption arah tu adalah arah yang salah. So maksudnya kena arah ke atas lah eh. So sepatutnya EZ ni eh, kalau saya ambil dia adalah nombor positif eh. So arah dia sepatutnya arah ke atas lah eh, macam tu. Right, nanti kita akan betulkan balik eh, untuk case yang tu. Right, so tu okay. Dan lepas tu kita akan ambil summation of forces, okay, equal to 0 eh, untuk case yang ni eh. Okay, equilibrium equation equals to 0. Okay, so pertama saya nampak, yang pertama kita ada negatif OZ arah bawah eh, negatif OZ. Okay, yang kedua kita ada arah 560 arah positif ke atas. Okay, positif. Then, yang ketiga kita ada negatif 320 kat situ, negatif 320. Okay, dan yang keempat kita ada arah negatif juga. Okay,
negatif EZ, okay, arah bawah, okay. Lepas tu zero, eh. Okay, so kita alihkan OZ ke depan. So OZ equals to arah sana. So 560 tolak 320. So kita ada 560 kat sini. Okay, tolak 320 Newton kat sini. Dan kita since pergi sana, so ni dia tolak. So dia ada tolak lagi sekali, tolak lagi satu. Okay, 66 Newton meter. 66 Newton meter pula. Apa saya ni? Newton lah unit dia. Okay, sorry, my mistake kat situ. So 66 Newton. Macam tu lah. Alright. Sorry tadi tu unit dia salah, saya terletak meter pula, sepatutnya Newton lah, sebab unit force, okay. Alright, so ni sama dengan okay, berapa ni? Okay, so 560 tolak 320 campur dengan 66, okay, so saya dapat 306, okay, Newton ni untuk case OZ. Okay, so arah dia since kita dapat positif, okay, dan arah yang kita assume tu adalah arah yang betul lah, arah ke bawah, eh. So positif ni, okay, dan arah yang kita assume tu adalah arah yang betul, eh. Okay, settle yang tu. Untuk case yang tu, kita nak teruskan lagi dengan untuk yang sebelah vertical ni, eh. Yang sebelah kanan tadi kita buat sebelah kiri, eh. Yang horizontal, sebelah kanan kita tak selesai. So kita nak selesaikan yang ni pula. Okay, iklan. Okay, so kita nak teruskan, okay, lagi, so kita buat lagi, untuk benda yang sama. So let's say saya ambil moment juga, ini pada kedudukan O juga sama dengan kosong. Okay, kalau kita tengok sebelah kanan ni pula, okay, so saya ada 560 ni arah positif, okay, kali dengan 300, okay, positif 560 Newton kali dengan jarak dia adalah 300 milimeter tadi. Okay, jarak dia. So yang kedua kita ada EY. So EY adalah arah negatif. Okay, so negatif EY. So negatif EY kali dengan jarak dia 850 milimeter. Dia punya moment arm dia sama dengan kosong. Okay, so saya akan dapat nilai EY untuk kes ni. So EY, so saya akan dapat nilai positif kat sini. Okay, so 560, okay, kali dengan 300, okay, bagi dengan 850, saya dapat 198 lah, lebih kurang. Okay, so saya dapat nilai positif 198, okay, Newton. Okay, so kita tengok arah dulu. So EY yang kita assume tadi adalah arah bawah. So maksudnya arah yang kita pilih tu adalah arah yang betul lah. So arah bawah. Okay. Alright. So kita teruskan lagi untuk yang terakhir, summation of force, okay, equals to zero untuk case ni. Okay, so pertama kita tengok kat sini, kita ada negatif OY. Okay, lepas tu dia tambah, lepas tu dia tolak jugalah. So negatif OY, okay, tambah arah atas tadi 560 Newton, okay, tolak dengan arah EY ke bawah, sama dengan kosong. Okay, so kita alihkan ke sana. OY sama dengan, okay, 560 Newton, okay, tolak dengan nilai EY yang kita dapat tadi. Positif nilai dia adalah positif 198 Newton. So kita akan dapat nilai yang ni, 560 tolak 198, saya dapat 362 Newton lah, eh. So ni adalah positif nilai dia, 362 Newton. So maksudnya arah yang kita assume tu adalah arah yang betul lah, eh. So arah bawah kan, eh. Kita double check balik arah bawah. Okay, okay, dah settle lah, eh, untuk kesemua reaction, eh. Reaction tu, eh, EZ, okay, OZ, EY dan juga OY, eh. So hopefully tak salah kira ni, okay. So kalau salah kira, habislah. Okay, so berhati-hati bila kira.
Okay, so kita try update balik. Let's say saya update benda tu. Okay. Sebab kita nak buat satu benda lepas ni, kita kena buat bending moment dan diagram lah. Sebab dalam equation yang kita nak cari sizing tu, kita kena cari moment dan juga torsion lah. Okay, alright. So macam mana kita nak buat ni? Okay, so jangan risau, mudah aje untuk case ni. So kita teruskan lagi. So let's say kalau saya update balik untuk saya punya horizontal loading tadi. Okay, gambar raja tadi sebab dia dah semak tadi kat situ. So horizontal loading. Okay, saya lukis saya punya, so saya cuma lukis satu macam tu saja. Okay, sebagai saya punya shaft. Saya ada OZ tadi. So kalau kita tengok OZ, so OZ untuk kes ni adalah bawah 306. So ni adalah 306 Newton. Okay. Yang kedua kita ada arah atas tadi 560 Newton pada AB tadi. Okay, macam tu. Dan seterusnya kita ada 320. Okay, 320 arah bawah. Kita ada arah macam ni. Okay, 320 Newton. Okay, dan kita ada yang seterusnya yang arah salah tadi. Tak silap saya tadi. Kalau kita tengok tadi, arah yang seterusnya adalah arah EZ 66 ke arah atas lah. So 66 arah atas. Okay, so itu horizontal loading. Dan juga kita ada vertical loading. Vertical loading di sini. Okay, so kita buat juga satu beam macam tu. Okay, dan pertama kita ada arah OY, arah bawah 362 Newton ini. Okay, lepas tu kita ada arah atas tadi 560 Newton. Dan juga kita ada arah arah yang sama macam arah tadi yang betul ni. Okay, untuk arah EY adalah 198 Newton. Okay. Alright, so itu dia kita punya gambar raja tu. So apa kita nak buat lepas ni? So kita nak buat bending moment diagram. Okay, kita buat shear dulu, shear diagram. Lepas tu kita akan buat bending moment diagram lah. Okay, so kita buat dulu. Kita tarik sikit apa yang kita boleh tarikkan kat sini. Okay, so saya tarik sikit semua benda ni. Okay, sebab kita nak lukis benda yang penting kat sini. Okay, kita buat this dotted line ni untuk memudahkan kita lukis shear and bending moment diagram untuk kedua-dua situasi ni, vertical dan juga horizontal lah. Okay, so itu dia. Kita dah ada benda tu. So kita start dulu dengan shear diagram dulu. So let's say saya buat satu macam ni dulu. Alright, so ni X. Okay, dalam meter ni. Biasa kita buat dalam meter. Dan kita ada this shearing diagram. Dan kita buat dalam unit yang konsisten, V dalam Newton lah. Alright, macam tu. Okay, so pertama saya ada 360 tu. So di arah bawah. So hopefully semua orang reti nampak macam mana. So ni adalah negatif. So ni adalah 306. Macam tu. Lepas tu dia naik ke atas. So 560 positif tolak 306. So saya dapat 254. So ni adalah negatif, negatif 306. Okay, tu negatif 306. Hopefully nampak kat situ. So kita naik 254. So ni 254. So sini adalah, okay, yang ni. Okay, positif 254 Newton. Okay, lepas tu dia maintain. Lepas tu dia turun 320 ke bawah. So 254 tolak 320, saya dapat negatif 66. So kat sini, sekat situ dia. Okay, saya tarik macam tu. So ni adalah negatif 66. Okay, macam tu. Dan macam tu. Okay, 66 tak. So sepatutnya dia akan zero balik lah. So kalau dia adalah static condition,
basically dia akan balik ke kosong lah kalau at the end of the shaft tu sendiri eh. Okay, so sepatutnya yang ni so tak ada isu lah eh. So ini saya lorekkan sikit supaya bagi nampak sikit eh, macam mana shear diagram tu. Okay, macam tu. Okay, so tu adalah shear diagram. So kita nak continue lagi dengan bending moment pula. Okay, so let's say saya tarik lagi sikit benda yang sama juga. Okay, so saya buat bending pula. Sisa X dalam meter. Okay, so ni saya punya tu. So ni dalam moment Newton meter. Let's say saya namakan dia sebagai moment eh. Moment untuk kes ni adalah kalau kita tengok kat sini dia adalah moment pada arah tu. Kalau kita tengok kat sini arah atas, sepatutnya dia adalah moment arah Z lah eh. Sepatutnya ni. Okay, ya ke? Sekejap, fikir sekejap. Okay, so macam tu. Oh, okay, dia adalah moment arah Y lah eh. Sorry, my mistake. Okay, dia adalah moment arah Y eh. So sepatutnya yang ni adalah moment arah arah Y lah. Okay, okay, macam tu. Alright, so kalau kita solvekan untuk kes yang kedua ni. Okay, so kita kena tahu jarak dulu. Okay, jarak dia, kalau ingat lagi, so jarak ni adalah 300 Newton ataupun saya boleh tulis dia adalah 0.3 meter. Okay, jarak jarak di sini 0.3 okay, meter. Ini adalah jarak jarak ni adalah 0.7. So ini adalah 0.85 lah eh, kalau ingat lagi tadi. So 0.3 masa itu. So biar macam itulah eh. Okay, so kita teruskan lagi dengan kes yang kedua ni. Okay, so since dia adalah arah area negatif, so kita boleh kira okay, dia adalah negatif 306 kali dengan jarak dia 0.3. So saya dapat negatif 91.8. So negatif 91.8. Okay, tak tahulah nampak ke tak kat situ. Padam sikit balik eh. Negatif 91.8. Okay, kat situ. So tarik sikit. Okay, so saya tarik benda ni. Macam tu. Okay, ni yang yang color merah ni. Okay, kat situ. Lepas tu dia naik ke atas. Okay, so 254. Okay, 254 positif kali dengan jarak tu besar tu adalah 0.4 tadi. Okay, so tambah dengan tolak dengan 91.8 lah. So saya dapat 98. So 98 positif. Okay, so ada kat sini. Okay, ni 9.8. Ni eh, tadi tu 91.8 negatif eh. So ni naik atas ni. Baik, macam tu. Okay, so sepatutnya area ni dia akan bending moment pada Y ni sepatutnya dia akan kosong balik eh, pada kedudukan yang yang hujung tadi, pada kedudukan bearing yang hujung. Okay, let's say kalau kita kira betul tak area tu. So negatif 66 kali dengan 0.15 yang dia punya size sizing tu. Okay, so 9.9 lebih kurang. So lebih kurang 98 lah eh. So sepatutnya ni akan jadi kosong balik lah eh. Ni kosong. Okay, macam tu. Okay, so kalau saya lorekkan kita akan nampak dia macam itulah eh. Lebih kurang saya lorekkan. Saya lorekkan ni untuk bagi nampak lah eh. Okay, so kita dah settle untuk M MY. Okay, so settle yang tu. So kita nak buat pula lagi satu untuk kes yang kedua adalah eh, kalau untuk kes ni, kalau dia bending arah macam tu, so maksudnya arah arah Z lah eh. So ni arah Z pula. Okay, alright, benda yang sama kita akan buat. Kita, let's say saya tarik bagi panjang sikit lah eh, this dotted line ni. Tarik sikit, panjang sikit supaya nampak. Okay, okay, so kita buat juga untuk benda yang sama. So saya tarik benda sama. So ni adalah saya punya tu lah eh.
x dalam dalam meter. So kedudukan daripada reference kita pada pada bearing O. Okay. Alright, so pertama saya buat dia punya yang ni dulu. So ni V juga dalam Newton. Okay. So kalau kita nak tahu ni adalah VY lah sebenarnya eh. Kalau dia punya sebenar-benarnya. So ni VY. So ni basically adalah V arah Z eh. Okay. Alright, so kita teruskan. Okay, pertama saya nampak 362 ke bawah. So saya ada di negatif 362. Okay, so macam tu. Negatif 362 kat sini. Okay. Lepas tu dia naik 560 ke atas. So negatif 362 plus 560 saya dapat 198. So dia naik 198. Let's say ni adalah 100. Okay, 198 Newton saya. So dia naik kat situ. Lepas tu dia maintain eh, sepatutnya yang belakang tu 198. Betul lah. Okay, so dia maintain. Lepas tu dia akan kosong balik lah negatif. Okay, macam tu. So saya lorekkan sikit eh, untuk bagi 6. Nampak lah eh. Okay, sebab itu adalah area yang kita nak kira nanti. Okay. Dan kita teruskan lagi untuk kes ni. Ini okay, X. Sorry eh. Tadi ini dalam meter. Yang saya nak tulis dalam meter. Saya tak suka dalam. Okay. Biar unit konsisten. X dalam meter juga. Okay. So, saya tarik yang ni. So, ini untuk kes M pada arah. So, dia sebab dia arah tu. Di arah Z lah eh. So Z. Okay. Newton meter. Okay, unit dia. Okay, so kalau kita boleh bagi panjang tadi. So ni adalah 0.3. So ni adalah 0.85 daripada O. Okay. Alright. So kita kira negatif 362 kali dengan 0.3 saya dapat negatif 1086. Okay. So let's say saya buat yang ni pula. Saya tarik kat sini. Okay, negatif 108.6. Okay. Ataupun okay, 6 macam tu. So sepatutnya dia tarik macam tu lah eh. Okay. Dan sepatutnya area ni sepatutnya sama dengan this area 108. So let's say kita kira 198 kali dengan point 4 campur dengan 0.15 saya dapat. Okey, patutnya dapat okey, lebih kurang lah eh. Ataupun saya tulis dia 109 lah eh, paling mudah sikit nak bagi eh, dia lebih kurang lah eh. Sebab apa dia lari sikit nilai dia sebabkan tu lah eh, sebabkan kita bundarkan eh, sebab tu dia ada sikit lari eh. Sebab tu patutnya tak lari jauh lah eh. So kalau lari jauh tu maksudnya salah kira lah. So maksudnya ni, this is kita punya bending moment area eh. Alright. So kalau kita boleh tengok eh, so ini adalah pada bearing O. So ini yang pada puli AB eh, di situ. Ini adalah puli CD. Dan ini adalah pada bearing E. Okay, so let's say saya label macam tu. So ini adalah O. Okay. Ini adalah AB. Dan hujung sekali adalah E. Okay, so tu adalah kedudukan point-point ni eh, point-point yang kita dah labelkan eh. So saya fokus di sini supaya. Okay. Alright, so itu adalah kedudukan dia. So kalau kita tengok dekat sini, kedudukan yang paling tinggi eh, maksimum berlaku pada point AB lah eh, ataupun pada puli CD tu eh. Shaft pada point CD AB tu adalah yang paling tinggi dia punya moment eh, kalau berdasarkan ni eh. Pertama untuk MY ni adalah negatif 91.8 eh, pada horizontal loading. Dan vertikal kita ada negatif 106 negatif 109 Newton meter. Okay, so since kita dah dapat benda tu, kita kena cari resultant juga eh, resultant moment. Okay, so untuk kes ni resultant moment. Okay, pada untuk kes ni pada AB eh, sebab dia adalah paling kritikal. So MAB okay, dia adalah square root M eh, MY pada AB. Okay, square saya buat, purposely buat ni sebab nanti student kenapa AB tu eh, AB tu maksudnya dia mesti kedudukan yang sama eh.
So ni antara salah satu mistake pelajar. Contohnya let's say lah let's say lah kedudukan maksimum tu bukan jatuh pada AB, pada CD untuk kes horizontal, tapi untuk kes ni dia sama macam yang sebelum ni. Okay, so dia akan jadi isu sikit lah. Sebab student akan ambil kedua-dua maksimum salah So kita kena ambil pada point yang sama untuk kes ni. Kamu bernasib baik untuk soalan ni. So point yang tinggi ataupun maksimum moment yang tinggi jatuh pada point yang sama untuk kes ni, pada horizontal AB negatif 91.8, dan juga pada MZ ataupun untuk vertical loading dia jatuh pada point AB juga negatif 109.9 Nm. So ada satu, ada beberapa soalan juga dia tidak jatuh pada point yang sama. So itu yang kena hati-hati tu okay. Sebab tu saya tulis AB kat dalam equation ni Kalau kamu perasan saya tulis AB kat sini. So AB ni nak menunjukkan saya ambil pada kedudukan yang sama. Okay, so mesti pada point yang sama baru boleh betul . Contohnya kalau maksimum jatuh dekat AB pada horizontal, tapi dekat vertical CD pula yang tinggi. So kita kena kira dua-dua moment moment AB dengan moment CD pada point yang sama. Lepas tu kita akan ambil yang mana satu kita akan compare mana satu yang lebih tinggi. So yang tinggi tu kita akan ambil nilai dia. Okay, so itu dia punya cara. Okay, so since benda ni jatuh pada point yang sama AB so sebab tu kita boleh directly ambil lah nilai maksimum ni terus. Okay, so kita kira untuk kes ni MAB pada critical point so ataupun saya boleh tulis sikit lah critical point located at pulley AB sebab tu kita ambil AB lah untuk kes ni. Okay, alright, so kita kira sama kira balik. So ni, so MY tadi kita dapat negatif 91.8 Nm okay, square plus MZ kita dapat negatif 109 Nm square. Okay, so saya tutup kurungan. So saya kira MAB adalah itulah so 91.8 square plus 109 square, square root saya dapat 142.5. So 142.5 Nm. Okay, so kita dah dapat dah MAB okay, dalam equate ni bending moment yang critical. Okay, so kedudukan ni pada point point AB kalau dalam kedudukan shaft tu pada yang kita letak pulley tu lah AB tu adalah yang paling critical. Okay, tapi kita masih tak menjawab soalan sebab soalan dia nak cari berapa diameter. Okay, so macam mana kita nak jawab soalan ni? Kita akan gunakan rumus yang kita dah belajar dalam shaft lah tapi dia nak menggunakan maximum shear stress. Sorry, so kita keluarkan dulu equation tu sebelum kita nak menjawab soalan terakhir ni. Okay, so ni yang terakhir. So kita tulis dulu equation dia. So kita ingat lagi dia adalah Sy over N okay, sama dengan 32 okay, pi D cubic. So D yang kita nak cari ni okay, dalam tu. So dalam kurungan M square okay, plus T square okay, maximum shear stress theory setengah okay. Tapi isu kat sini dia ada beritahu tadi, dia state tadi ada shock condition okay. So bila ada shock condition ni kita kena modify equation yang sedia ada tu dengan menambah factor KB dan juga KT kalau kita ingat lagi. So yang ni tadi factor ni KB dan juga KT so kita kena consider di dalam kita punya analisis. So kita consider benda tu. So kita akan modify equation yang tadi tu dengan letak KB dan juga KT. So kita modify, kita letak KB di sini dan KT di bahagian sinilah okay. So itu dia punya modification okay. So since soalan dia nak cari D tadi, so let's say kita rearrange balik equation ni. So D adalah 32 N pi SY okay, macam tu KB M square plus KT T square separuh, dan semua ni kita buat 1/3 okay, macam tu cara dia.
Okay, so sin semua rasanya dah ada. N 2 pi dah ada. SY tadi 500 tak silap saya. KB, KT dia dah bagi tadi. M dengan T kita dah dapat dia. So T tadi, kalau ingat lagi kita cari TAB tadi. Kalau ingat lagi, jauh dah tadi. Tu TAB. Mana TAB kita tadi? Ni 33 Nm. So TAB dah cari. So tak ada isu untuk kita dapatkan nilai lah untuk kes ni. M ni kita akan ambil kedudukan yang kritikal lah. MAB dan juga T ni ada, T tu basically untuk keseluruhan shaft tu sebenarnya dia mengalami torque yang sama lah. Okay, sebab tu tak perlu cari pada tempat lain. Okay, so so untuk kes ni kita tulis sedikit lah. So M, kita akan gunakan M yang kita baru dapat tadi adalah 142.5 Nm. So ni M dia. Dan T yang kita akan gunakan adalah yang tadi tu, tak silap saya, 33 Nm. Okay, KB, KT dah ada. Okay, semua dah ada. So kita boleh substitute kan nilai tu. So D equals to 32, safety factor 2. Okay, yang tu. Dan kita ada pi SY dulu. Kita tengok SY berapa SY tadi. Okay, sorry lah, panjang lah. Pi, so 500 mega. Okay, 500 mega. Okay, so divide by pi 500 mega, saya convert pada pascal. Tu. Okay, lepas tu saya kali dengan KB. Okay, macam tu. So saya masukkan yang ni, kurungan dulu. So berapa KB kita tadi? KB dengan KT KB, mana KB KB 1.5, KT 1.2. 1.5, 1.2. Okay, 1.5, 1.2. 1.5, 1.2. 1.5, okay, 1.2 nanti. 1.2 kali dengan 33 square, jangan lupa square root. Dan jangan lupa semua sekali ni kita 1/3. Okay, okay tak? Okay, rasanya macam tak ada isu rasanya. Okay, saya rasa macam tak ada isu. So kita rasanya dah boleh kira lah untuk kes ni. So let's say kita kira. Okay, alright, so kita kira. So hati-hati bila kira sebab mistake boleh berlaku lah. 1.5 kali dengan 142.5 square plus 1.2 kali dengan 33 square. Untuk kita square rootkan benda lah ni. Okay, lepas tu kita kali dengan 32 kali dengan 2 bagi dengan pi bagi dengan 500 eksponen 6. Okay, lepas tu kita kuasa 3. Okay, so saya dapat lebih kurang 19 So D adalah lebih kurang 19.4 milimeter. Okay, so tu dia menggunakan kriterian maximum shear stress theory. So kita dapat nilai nilai untuk diameter untuk kes ni adalah 19.4 milimeter. Okay. Okay, so itu dia punya soalan so berdasarkan ni. Okay, so kita dah dapat dah kita punya tu. Okay, so ni adalah cara-cara nak buat lah macam mana kita nak dapatkan this maximum shear stress theory. Okay, menggunakan yang ni lah so hopefully semua faham macam mana nak menggunakan benda ni dengan baik lah Okay, memang soalan ni panjang sedikit cara nak buat, cara kerja dia. Tapi nak buat macam mana? Yang ni yang adalah requirement untuk topik ni. Okay, so pastikan boleh buat dengan baik. Okay, kita berhenti setakat ni dulu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.